Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Pada video ini terdapat soal-soal penilaian harian kelas 1, tema 1, subtema 2, beserta kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1, ketika makan, hendaknya menggunakan tangan. Jawabannya adalah tangan kanan. Nomor 2, agar mendapatkan tubuh yang bersih, kita harus... Jawabannya adalah mandi dengan teratur. Nomor 3, saat kita makan, hendaknya kita makan dengan sikap. Jawabannya adalah sopan. Nomor 4, setelah bermain, Siti mencuci titik-titik dan titik-titik. Jawabannya adalah tangan dan kaki. Nomor 5, lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata yang tepat dari dalam kotak. Benny menendang titik-titik ke dalam gawang. Jawabannya adalah bola. Nomor 6, tempat untuk membaca buku sebaiknya. Jawabannya adalah tempat yang terang. Nomor 7, susunlah huruf di bawah ini. Yang bagian A, E, S, H, A, T. Yang B, N, G, H, D, I, U. Jawabannya adalah yang A, sehat, S-E-H-A-T, yang B, hidung, H-I-D-U-N-G. Nomor 8, hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, dan bersih pangkal. Jawabannya adalah sehat. Nomor 9, hitung jumlah kacamata yang ada di gambar. Jawabannya adalah 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nomor 10, Dayu membawa 3 kok untuk bermain bulu tangkis. Lani membawa 4 kok. Berapakah jumlah kok yang dibawa Dayu dan Lani? Jawabannya adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nomor 11, hitunglah jumlah orang yang ada di bawah ini. Jawabannya adalah 8 orang.
Nomor 12, tuliskan lambang bilangan yang sesuai dengan namanya. Jawabannya adalah 13, sebutkan anggota tubuh yang dipegang pada gambar di bawah ini. Jawabannya adalah kepala, pundak, dan lutut kaki. Nomor 14, sebutkan anggota tubuh yang dipegang di bawah ini. Jawabannya adalah daun telinga. Nomor 15, dalam tarian tubuh dapat bergerak ke kiri dan jawabannya adalah ke kanan. Nomor 16, apa yang mengiringi gerakan tubuh dalam tari? Jawabannya adalah musik atau lagu. Pada saat makan, kita tidak boleh. Jawabannya adalah berbicara. Nomor 18, sebutkan cara menjaga kebersihan badan. Jawabannya adalah mandi secara teratur. Sebutkan cara menjaga kebersihan pakaian. Jawabannya adalah mencuci pakaian yang kotor. Sebutkan cara menjaga kebersihan kelas. Jawabannya adalah menyapu, mengepel, dan tidak membuang sampah sembarangan.